guys, welcome back to Fry Channel. Kali ini aku bikin cerita sesuai request dari Nika Chondro. Ya, ceritanya ada yang aku bawa dikit ya. Makasih banyak loh Nika Chondro, kamu selalu ngasih aku ide cerita. Semoga kalian semua suka ya sama videonya. Pria ini namanya Tino. Kesehariannya dia kerja bermain gitar di lorong kereta api. Tino sudah tidak punya orang tua, dia tinggal di kos-kosan bersama dua temannya. Tino bekerja dari pagi hingga malam hari. Ya ampun, kerja dari pagi cuma dapat uang 10.000. Dapat makanan apa ya 10.000? Mana perut lapar banget lagi? Ya udahlah cari dulu di luar, ada makanan apa yang murah. Toko hotdog ini masih buka atau enggak ya? Coba dulu deh. Bang, saya cuma punya uang 10.000. Dapat apa ya? Dapat hotdog 2, Bang. Wah, murah banget, Bang. Saya mau beli. Tunggu sebentar ya. Makasih ya, Bang. Besok saya mau beli lagi di sini, harganya murah. Wah, lu baru pulang, Tino. Gue habis masak minion. Kalau mau masih ada di dapur. Iya, makasih, Win. Alhamdulillah hasil ngamen gue beliin hotdog nih mau kaja. Wah, asyik. Mau lah nyobain. Tumben lu beli hotdog habis dapat banyak ya tadi ngamen. Iya, tadi mah cuma dapat 10.000. Untung dapat hotdog murah ini. Gue mau rebahan duluan ya. Siapa banget? Huyang ngomong-ngomong, lu beli hotdog di mana kau bisa dapat murah? Itu loh, enggak jauh dari stasiun kereta tempat gue ngame. Iya, emang sepi sih tokonya. Apa? Menggesalah lu, Tino. Itu toko kan udah lama tutup. Huye, apa jangan-jangan hotdog yang tadi lu makan sama gue itu toko hantu? Gue jadi mual ini. Ah, masa sih? Tadi beneran orang kok, besok dah gue kesana lagi. Wah, Pak Tarno. Kemarin kemana libur yang? Biasalah libur, ha. Jangan terlalu capek kerja, Tino. Tino, gue pulang duluan ya. Udah dapat lumayan nih hari ini. Oke sih. Hati-hati di jalan ya, Pak Tarno. Semangat dia kerjanya, Tino. Sampai ketemu besok. Balik dah, lumayan juga nih hari ini. Mampir dulu deh ke toko hotdog kemarin. Masa sih itu toko hotdog udah tutup?
kemarin malam masih buka jam segini? Apa udah habis ya hotdognya? Jadi abangnya udah pulang. Ada apa mas di toko ini? Mas mau sewa toko ini? Enggak pak. Saya kesini mau beli hotdog. Kemarin saya beli jam segini masih buka? Lah masnya orang baru ya? Toko ini sudah lama tutup mas. Sudah 1 bulan yang lalu, orang yang punya toko ini meninggal kecelakaan. Masa sih pak? Saya baru kemarin loh kesini. Abang-abang yang jaga. Mef, saya beli hotdognya satu ya sama beli minuman satu. Oke, tunggu sebentar ya. Kamu pulang sana, Mei. Biar aku yang lanjutin pekerjaan kamu. Oke, Pak. Kalau gitu saya pamit pulang ya, Pak. Abang beli dong, hotdognya 2 ya. Isi ayam sama telur ikan. Sebentar ya, Adi. Adi tunggu di bangku nanti abang antar. Total semuanya jadi 20.000 ya, Adi. Halo, ada apa di telepon abang? Apa ibu masuk rumah sakit? Oke. Abang pulang deh, kamu tungguin ibu di rumah sakit ya.